Bagi mendapatkan kenderaan lalu lintas pagi ini, di talian adalah Ramli Zikon dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk memberi laporan trafik. Silakan Ramli. Terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Secara keseluruhannya, aliran trafik ketika ini masih lagi terkawal di semua lebuh raya betul sekitar Lembah Kelang. Baik, saya mulakan laporan pagi ini dengan tinjauan di lebuh raya NKWE sekitar Jalan Duta kilometer 25.85. Trafik kelihatan masih lagi lancar dan terkawal dari Bukit Lanjan ke Persatu Jalan Duta di kedua-dua arah. Di lain-lain lokasi, trafik dilaporkan perlahan dari Platatul Damansara ke Lebuh Raya Spin dan dari Setia Alam ke arah Shah Alam. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Kesas A5 sekitar persimpangan kewajipan kilometer 38.6, trafik kelihatan perlahan disusul keluar persimpangan kewajipan dari arah Sifil. Trafik juga dilaporkan mulai perlahan di lokasi lain iaitu dari Bukit Rimau ke arah Highcom. Berikutnya, tinjauan di Lebuh Raya Elit E6 sekitar Bandar Sarjana Putra, kilometer 14.7, trafik kelihatan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Namun, di lain-lain lokasi, trafik dilaporkan perlahan dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan dari Putrahaid ke arah USJ. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Sek E18 sekitar persimpangan Uniten, trafik kelihatan agak perlahan dari Uniten ke arah Putrajaya. Di lain lokasi, trafik dilaporkan perlahan dari Tamin Jaya ke arah Main. Seterusnya, tinjauan di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus E2 sekitar Sungai Besi, kilometer 310.8, trafik kelihatan perlahan selepas Padatul Sungai Besi ke arah pusat bandar. Di lain-lain lokasi, trafik dilaporkan perlahan dari Bukit Gambir ke arah Tangkar disebabkan kemalangan melibatkan sebuah lori terbalik di kilometer 162 arah utara. Lorong kiri dan kanan terhalang. Hanya lorong kecemasan sahaja boleh dilalui. Akhir sekali di Lebuh Raya KL Karak sekitar Pasatu Gombak, kilometer 19.8, trafik kelihatan masih lagi bergerak lancar dan terkawan di laluan masuk dan keluar Pasatul termasuk laluan utama menuju ke Genting Sepah, Bukit Tinggi dan Pasatul Bentong di kedua-dua arah. Aliran trafik juga dilaporkan masih lancar di Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8 dari Karak ke Kuala Terengganu juga di kedua-dua arah. Dapatkan status trafik semasa Lebuh Raya Betul seluruh negara dengan menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-7752 atau mengikuti Twitter di LLM Info Traffic. Kepada anda, selamat mandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik semasa daripada saya, Ramli Zikon, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan kembali semula ke Angkasa Puri.